Terus dia nanya, oh, ini ibu yang punya rumah? Iya. Ada surat izinnya enggak? Enggak. Oh, kalau enggak punya surat izin, sekarang gimana ibu, mau di ke kantor apa lapangan? Jadi karena saya enggak ngerti, jadi saya tanyain, kalau di lapangan gimana caranya? Kalau di lapangan caranya biar kami yang ngurus, katanya lo. Oh iyalah, kalau situ ngurus, lah tuh gimana caranya? Nah, ibu bayar sama kami berapa? Kalau bisa 1,5 juta satu petak. Kami kan bikin 3 petak. Jadi, wih, besar kali kata ibu kan. Jadi kalau gitu nggak bisa kurang. Bisa katanya. Loh, kami dengar dari ibu berapa berani ibu? Jadi saya minta 300. Jadi katanya loh kemurahan. Jangan 300 lah bu, bisa naik enggak? Jala. Enggak. Jadi kalau bisa 300 kami bayarlah. Kalau enggak bisa ya saya diam aja. Nah, terus itu mau dia 300 ya udahlah bu, enggak apa-apa kata. Kami langsung mengunjungi kediaman Nenek Mardiana atau Ibu Mardiana yang berada di Kelurahan Sialamulu. Pada saat itu kami didampingi oleh Ketua LPM dan Ketua RT serta Ketua Keamanan, langsung bertemu dengan Ibu Mardiana atau Nenek Mardiana, dan kemudian kita meminta informasi secara pasti dari yang bersangkutan. Dan dari informasi yang diberikan oleh Nenek Mardiana, memang ada terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Satuan Polisi Pamung Praja berjumlah 3 orang, 1 orang Oknum PNS dan 2 orang Oknum Tenaga Harian Lepas. Nah, pada kesempatan pertemuan itu kami menjelaskan kondisi dan situasi yang harus dilakukan oleh masyarakat ya, termasuk Ibu Mardiana apabila didatangi oleh anggota Satuan Polisi Pamung Praja ya. Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota Satuan Polisi Pamung Praja, apabila melaksanakan tugas harus dilengkapi atau harus membawa surat perintah tugas dari pimpinan atau dari atas. Kalau tidak membawa surat perintah tugas, maka masyarakat boleh tidak melayani, dan apabila terjadi pemaksaan di situ, masyarakat boleh melaporkan kepada kami, Satuan Polisi.